Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakir Hasibuan. Saya putra Padang Lawas, berasal dari desa Batang Bulujai, Kecamatan Lubuk Barumun, yang sekitar 7 km dari Sibuan. Saya berasal dari keluarga sederhana, yaitu dari keluarga petani. Saya sendiri adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Pada tahun 2015, saya telah meninggalkan kampung halaman tercinta demi untuk menggapai cita-cita saya di Institut Agama Islam Negeri Padang Sirimpuan. Alhamdulillah, saya diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saat saya masuk kuliah, pertama kali saya dibina di Institut Agama Islam Negeri Padang Sirimpuan melalui Mahad Al-Jamiah atau yang sering kami sebut Pesantren Mahasiswa. Program ini merupakan program unggulan yang di mana kami selama satu tahun penuh dibina dan digembleng tentang bahasa Arab dan bahasa Inggris, Al-Quran, dan pembinaan karakter. Menjadi seorang mahasiswa adalah tantangan hidup yang sangat menarik karena tidak mudah dan juga tidak simpel, di mana kita harus mampu berjuang karena kita akan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga dan kerabat serta suasana kampung halaman. Memang kadang kita rindu dan ingin pulang cepat, akan tetapi dalam pikiran saya harus menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin agar saya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, terutama agama. Saya menyadari bahwa saat itu saya harus berhasil, dan ini adalah hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya semangat untuk dapat selalu menuntut ilmu di jalannya. Untuk itu, selama menjadi mahasiswa, saya membuat strategi belajar. Yang pertama, saya tekankan pada diri saya harus banyak dan banyak membaca dan membiasakannya. Kedua, diskusi dengan teman-teman, dengan dosen, mahasiswa senior untuk dapat menggali lebih dalam lagi tentang pemahaman berbagai hal disiplin ilmu. Karena saya yakin dengan pemahaman itu, dengan diskusi itu, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, saya punya prinsip dalam belajar bahwa kita harus bersaing dengan yang terbaik. Karena hal ini adalah ajaran Qur'ani. Sebagaimana disebutkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Keinginan ini saya wujudkan dalam bentuk forum diskusi terbuka antar mahasiswa pendidikan bahasa Arab, yang di mana para mahasiswa lain juga saya ajak ikut serta di dalamnya. Mulai dari mahasiswa semester bawah hingga mahasiswa di semester atas. Tidak hanya itu, saya juga aktif di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab dalam rangka meningkatkan potensi kepemimpinan yang saya punya. Saya juga aktif dalam forum bahasa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang sering kita sebut dengan Creative English and Arabic Society. CES ini merupakan organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan bahasa Inggris dan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillah, selama masa kuliah, berkat doa dari kedua orang tua, doa dari teman-teman, dukungan dari fakultas, dari pimpinan Institut Agama Islam Negeri Padang Sirimpuan, alhamdulillah, saya telah banyak meraih prestasi di IAIN Padang Sirimpuan ini. Di antaranya, saya pernah menjadi meraih juara pertama di Lomba Pidato Bahasa Arab Antar Ma'had Al-Jamiah pada tahun 2015. Saya juga pernah mendapatkan beasiswa mahasiswa berprestasi pada ketika saya di semester 3. Kemudian, saya juga pernah mendapat penghargaan di Jawa Timur dengan kategori hafal
6.000 mufradat selama 1 bulan pada tahun 2017. Saya pernah mendapatkan beasiswa belajar selama 2 semester di Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab, atau yang sering kita dengar, sering kita sebut dengan LIPIA Jakarta. Dan juga, Alhamdulillah, saya juga pernah dipercaya oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menjadi pembimbing, pendamping, dan pelatih mahasiswa pendidikan bahasa Arab pada kegiatan Silaturahmi Mahasiswa Bahasa Arab yang ke-7 di UIN Sumatera Utara, Medan. Selain itu, saya juga pernah menjadi musyrif di Asrama Putra YN Padang Sidimpuan dan menjadi tenaga pengajar di salah satu lembaga tahfiz di Padang Sidimpuan. Dan yang terakhir, saya juga pernah menjadi guru bahasa Arab di salah satu pesantren di Padang Sidimpuan. Selama masa proses perkuliahan yang saya jalani di YN Padang Sidimpuan ini, sebenarnya sangat berat sekali. Namun itu tidak pernah menjadi yang mematahkan semangat saya untuk terus maju dan kuliah di YN Padang Sidimpuan ini. Kadangkala ada tantangan dan rintangan yang saya temui di tengah perjalanan kuliah saya. Salah satu tantangan dan rintangan itu adalah masalah ekonomi keluarga, di mana terkadang uang belanja yang dikirimkan oleh orang tua dari rumah tidak mencukupi kebutuhan saya di Padang Sidimpuan ini. Sampai terkadang orang tua saya harus meminjam uang kepada teman-temannya, kepada sanak familinya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dapat mencukupi kebutuhan saya untuk berkuliah di YN Padang Sidimpuan ini. Namun, orang tua saya tidak bisa melihat saya karena keduanya sudah mendahului kita bersama ke rahmatullah. Dan yang terakhir, harapan saya semoga yaitu bisa melanjutkan di S2 atau bahkan sampai S3. Adinda ini bisa selesai, apalagi kami dapat informasi dengan lulusan yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi adinda ini sebagai langkah untuk maju ke depan menggapai apa yang dia cita-citakan. Saya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mengucapkan selamat dan sukses kepada alumni Ahmad Sakir sebagai alumni pendidikan bahasa Arab. Beliau memiliki prestasi di berbagai bidang, misalnya perwakilan dari pendidikan bahasa Arab ke LIPIA pada tahun berapa? Pada tahun 2017, kemudian di sana dia memiliki prestasi mudrodat 6.000. Sangat luar biasa prestasi beliau. Kemudian dia juga adalah aktif di organisasi, baik DEMA ataupun Ketua HMJ. Dan juga beliau adalah penggagas forum bahasa Inggris dan bahasa Arab yang disingkat dengan CEAS, Creative English and Arabic Society. Kami keluarga besar Adinda Ahmad Sakir Hasibuan mengucapkan selamat dan sukses atas ditetapkannya Adinda Ahmad Sakir Hasibuan sebagai wisudawan terbaik pada wisuda sarjana ke-38 YN Padang Sidimpuan tahun 2020. Semoga menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama. Selamat dan sukses. Yes, yes, yes. Kepada seluruh teman-teman yang diwisuda pada saat ini, ijhad wala taksal wala takugafilan panadamatul uqubah liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu akan melahirkan penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.